Mudah-mudahan rumah tangganya rukun, damai, amin. Ya Allah, Akbar. Pernikahan adalah ibadah yang terlama sepanjang masa. Kenapa jadi terlama? Karena apa yang dilakukan oleh suami dan istri itu bernilai ibadah dan pahala. Jadi mudah-mudahan karena Rahman bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang bisa membimbing istrinya, begitu juga Maya lah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, lanjutnya pula kita saksikan bersama penyerahan hadiah perkawinan atau pemberian pian bola, pian anak ke sini bunda lah. Iya. Nah, bola makabat-kabat. Ini anak ya sini. Nah, lu bukakanlah. Oh, kadedera tuh jam. Iya. Biar berhadapan sama Rahman, Mak. Coba dibuka karetnya tuh. Kan mau mundur sedikit lah, Mang. Sedikit ya. Nah, Mama. Sedikit ya, awas sama kejung. Iya, saya pegawai ada tuh. Biar berhadapan sedikit. Ya, kami mau menyawar, Dek. Piketin sini. Kita angkuh kita. Halo, Adek. Yang sambut Mama Maya lah, kita foto dulu. Fotokan Mama kami. Pacaran. Pon terus ya. Iya. Ada kamar kita yang sedikit buat Iman. Dua belah tangan pian. Oh lah, dua belah tangan pian. Bagaimana? Oh masih. Kelihatan lah. Makanya. Iya, nah ibu-ibu lah kita saksikan bersama pemberian mas kawin atau hadiah pernikahan dari mamanya Rahman ke mamanya Maya. Dah kah bersalaman pian bu? Bersalaman. Oh anu belum maju, sedikit maju sedikit. Iya, pian bersadat lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pian sambung. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya sudah. Jolong ke Rahman mah. Nah, anaknya kambang atau Maya? Bagaimana pian duduk? Ya kayak tadi lah, Rahman berhadapan duduk dan Maya. Bagaimana? Iya, berhadapan sampuk ya lintu petikan, berhadapan. Ya ikut tiga dulu sama-sama getengakan duitnya tuh. Ya dimerengakan. Iya, lihat kamera.